mereka ataupun ahli-ahli miskin tegar di bawah e-kasih seperti ini yang telah dapat kita kenal pasti. Sebab saya merujuk kepada apa yang statement yang dibuat oleh Perdana Menteri dahulu masa membentangkan tak silap saya bajet 2023 tak silap saya, mengatakan bahawa pada tahun 2023 miskin tegar ini akan dinoktahkan. Maknanya tak ada lagi. Hari ini kita masih berbicara tentang miskin tegar. Apakah statement itu hanya sekadar memberikan gula-gula atau memberikan semangat kepada rakyat ataupun orang miskin? Dan apakah terus seperti mana soalan, yang dikatakan kalau hari ini saya mengatakan besok minyak akan turun dan PPTPN akan habiskan, dimasukkan. Jadi saya minta pandangan yang apakah berapakah senarai jumlah miskin? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, ringkaskan jawapan. Ya. Mereka sambil saling menjawab, Puan Yang Dipertua. Tak peduli. Konsep menoktahkan kemiskinan tegar ini diperhalusi di peringkat kabinet dan dia mengambil pendekatan ekonomi. Menoktahkan kemiskinan ataupun miskin sifa ini bermakna kalau kadar kemiskinan tegar yang dilaporkan setiap tahun itu sejumlah contohnya untuk tahun 2022 18,445 keluarga miskin tegar di seluruh negara, dan ini adalah laporan rasmi negara kepada dunia, indikator ekonomi kita, maka program kerajaan yang dipantau secara rasmi menunjukkan bahawa 18,445 keluarga itu, mana-mana keluarga dalam seluruh Malaysia telah dikeluarkan. Sudah tentu daripada satu tahun ke satu tahun, oleh kerana garis kemiskinan tegar itu dia berubah dari satu tahun ke satu tahun. Jadi kita kena lihat kepada pelaporan rasmi berapa miskin tegar pada tahun itu, dan itulah yang dijadikan sasaran oleh kerajaan untuk mengeluarkan sejumlah itu setiap tahun. Sebanyak itu, kalau ada 20,000, 20,000 lah yang dikeluarkan. Kalau ada 40,000, 40,000 lah yang dikeluarkan. Bukannya bermakna sifa miskin tegar ataupun menoktahkan kemiskinan tegar ni maksudnya tidak ada miskin dalam sebuah negara, kerana kemiskinan itu adalah relatif. Kalau macam itu tak payah ada kerajaan, tak payah ada zakat. Nah. Baik, saya nak jawab yang e-kasih tadi kan. E-kasih perlu dibersihkan dan dikemaskini daripada satu masa ke satu masa. Sebab itu,